Halo, mari semua yang ada di sana. Mari jo, torang kamana do. Moni boleh lihat lumba-lumba, boleh bahas snorkeling. Ini torang ada di pulau Siladen, Bunaken, Lihaga. Pokoknya semua moni boleh lihat. Kasih. Ada di Manado, jalan bareng Kemenpar. Nah, nanti kita tuh coba mau nge-explore di Tomohon, banyak deh, Bunaken juga, pokoknya banyak. Dan kebetulan saya, saya jalan lagi bareng Mas Ferry Kusuma. Setelah berapa tahun kita nggak ketemu, Mas? Setelah kita di Bandanera, itu awal-awal tahun pandemik. Awal pandemi ya lebih dong. Awal pandemi, jadi 3 tahun. 3 tahunan lebih. Tetap kurus ya, Mas. Dan kita nanti kuliner. Nyari kuliner yang enak. Nah, ini bubur. B3. Bibit bubur Bunaken. Untuk yang pertama kali datang ke Manado, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang di kota Manado. Selamat datang di kota yang terkenal dengan Torang Samua Basudara. Ya, hari pertama di Manado, hari ini kita isi dengan kegiatan makan-makan. Karena perjalanan dari Jakarta ke Manado itu cukup panjang ya. Jadi kalau bisa kita harus kasih pondasi dulu, yaitu makan-makan. Dan besok kita lanjut lagi untuk explore Manado. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pagi banget, masih jam 7.30 Wita. Ini hari kedua saya di Manado. Kebetulan ini di... Itu mohon bukan sih? Bukan. Bunaken, udah masuk daerah Bunaken sih, gak salah. Ya, hari dua... Family trip bersama Kemenpar, kita ada di Bunaken. Hari ini sih jadwalnya, kalau ada Bunaken artinya kan ada laut ya, berarti kita jadwalnya berenang-berenang, snorkeling. Katanya keindahan Bunaken itu tak tertandingin, kita buktikan. Cuman hari ini nggak bawa kamera underwater, jadi nanti semoga dapat dicari-cari lah. Sebenarnya hotelnya sih nggak jauh ya hotel kita. Hotelnya ada di sana. Terus Bunakennya di sana. Cuman kita harus naik kapal boat dulu untuk nyari spot yang bagus biar snorkelingnya dapat tempat yang keren. Ah, keren. Enak gak? Enak. Halo teman-teman semua yang berasal dari mana saja. Mari jo, torang kamenado. Ke Pulau Bunaken. Moni boleh lihat lumba-lumba, boleh bahas snorkeling. Pokoknya mantap di pemandangan.